Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Apa kabar? Semoga kita semuanya sehat-sehat saja di tengah-tengah suasana new normal sekarang ini. Pagi ini kita bersama-sama untuk pertama kali pada acara Highway, sebuah program acara Tanjung Pinang TV. Highway ini dalam bahasa sehari-hari seperti di Kepulauan Jaya ini artinya adalah apa kabar, satu cara menyapa di daerah ini. Jadi hai itu halo, apa kabar, wah itu saudara, saudara sahabat gitu. Jadi acara ini adalah acara menyapa para saudara, sahabat-sahabat semuanya dan berbincang secara santai tentang berbagai persoalan di, terutama di Pulau Riau, ya masalah sosial budaya, masalah ekonomi dan sekali masalah politik, ya untuk membuat kita menjadi lebih lebih bersemangat untuk menghadapi sehari-hari. Ceritakan sedikit, karena saya tertarik dengan visi dan misi yang Bapak tawarkan pada waktu mencalonkan diri menjadi rektor itu. Satu Gurindam, saya bilang ini sangat sangat menarik, namanya saya sudah menarik, kenapa lagi Gurindamnya, karena dia menyentuh akar bahasa, akar tradisi, akar budaya di sini. Nah, kemudian, tapi kan pemirsa kan banyak yang masih belum tahu, sebetulnya satu Gurindam yang Bapak tawarkan itu sebetulnya makhluknya seperti apa gitu, jenisnya seperti apa, sebenarnya misi apa yang ingin Bapak Bapak apa kembangkan di umrah dan menjadi bagian pengembangan kepulauan. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam maritim Pak. Jadi kodenya seperti apa salam maritim? Salam maritim. Oh, ini itu apa tuh? Ini sebenarnya laut. Oh, laut. Kita, ini. Ya. Oh, ini sikap kita siap selalu. Oh, siap selalu. Jadi siap. Ini salam maritim nih. Oke, okay, ini salam maritim seperti ini. Salam maritim. Oke. Okay. Jadi pertama
adalah sebuah kehormatan bagi saya secara pribadi dan juga bagi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang mendapatkan kesempatan pertama di dalam acara Satu Jam Bersama Dato Ridha Kaliamsi, sebuah acara yang memiliki filosofi yang sangat kuat sekali, Pak. Ini sangat penting, tradisi-tradisi intelektual, tradisi kecendiakawanan di masyarakat Kepulauan Riau harus terus ditumbuh kembangkan. Berbicara tentang visi yang kami usung pada sebagai rektor 2020-2024 yang bernama Satu Guru Indah, sebenarnya juga terinspirasi dengan ya akar nilai-nilai budaya hasanah Melayu Islam di Kepulauan Riau itu sendiri. Kemudian kalau nanti saya akan coba jelaskan, ada jadi Satu Gerindam itu adalah merupakan akronim dari satunya adalah sinergitas, akselerasi, transformasi unggul. Jadi kita harus bersinergi, Pak, di kampus kita harus bersinergi untuk bisa mengakselerasi apa yang menjadi cita-cita Umrah, yaitu visinya menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang riset dan budaya maritim. Itu adalah yang kita ingin capai. Untuk bisa mencapai itu kita perlu adanya akselerasi. Nah, akselerasi ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan transformasi. Transformasi budaya kerja, transformasi metode kerja, dan sebagainya. Ini penting supaya kita bisa menjadi unggul. Nah, unggulnya itu dengan sebuah program yang besar nama Gurinda. Gurinda ini sendiri sebenarnya juga lagi adalah akronim yang dari bahasa Inggris, malah, Pak. Nah, ini kenapa dari bahasa Inggris? Ini saya tadi Bapak menyinggung tentang Rusdia Club. Jadi sama, Rusdia Club juga kan adalah kombinasi antara bahasa Melayu Arab, ya, cendikia dengan club, club yang lebih bahasa Eropa sebenarnya kan gitu. Bahasa Belanda, sebetulnya. Bahasa Belanda kan, jadi dari bahasa Barat gitu, Pak, ya. Nah, Gurindam juga demikian. Gurindamnya kita kenal sama-sama semua, tapi merupakan akronim dari bahasa asing, Pak. G-nya itu adalah Good University Governance. Jadi tata kelola universitas yang baik. Nah, di sini kita penting menyiapkan landasan. Di bahasa asing pun tapi bisa diterjemahkan. Bisa diterjemahkan. Jadi akronimnya Gurindam, tapi G-nya itu adalah Good University Governance. Nah, untuk bisa mencapai, tadi kan kita ingin mengakselerasi pencapaian visi, maka kita harus membuat Umrah University Ranking Achievement. Jadi pencapaian ranking universitas Umrah harus meningkat. Hari ini posisi kita masih ada di 1250 dari 4633 perguruan tinggi di Indonesia, Pak. Jadi memang masih di tengah dan masih panjang perjalanan kita. Nah, memang ada beberapa pertanyaan, apakah ranking universitas itu kongruen dengan kualitinya? Saya nyatakan bahwa untuk yang di level 1250 pasti. Kalau kita bisa mencapai katakanlah 250 atau 100 besar, itu semua ini pasti harus kita perbaiki untuk bisa mencapai rankingnya. Nah, ranking ini sendiri adalah sebuah indikator bahwa oh ya, kita telah melakukan banyak perbaikan sehingga ranking kita dari 1250 bisa menaik sampai ke level yang lebih tinggi. Nah, untuk bisa ranking universitas meningkat, jadi U-nya tadi Pak, University Ranking Achievement, kita harus melakukan apa? Ya, ada yang kita lakukan adalah Research Strengthening Capacity, jadi peningkatan kapasitas riset dari Sivitas Umrah, baik di level dosen ataupun di level mahasiswa. Nah, kalau riset-riset kita berkembang, apalagi kita diuntungkan dengan geostrategis kita, dengan provinsi kepulauan, banyak sekali potensi-potensi pesisir dan pantai yang kita belum gali dengan maksimal, ini sangat potensial buat Umrah melakukan riset-riset yang maju. Nah, kalau riset-riset ini nanti sudah berkembang, maka akan terbentuklah yang namanya innovation ecosystem. Jadi I-nya adalah innovation ecosystem. Nah, kalau udah innovation ecosystem tercipta, tentunya nanti juga akan bisa dihilirisasi, sehingga hasil produk dari hilirisasi ini akan bisa bermanfaat buat kemaslahatan masyarakat Kepri ataupun bahkan nasional dan dunia, kalau memang ada teman-teman yang memang sangat memiliki inovasi sangat tinggi. Nah, kemudian R-nya adalah N-nya adalah networking. Nah, networking lagi-lagi basicnya adalah sejarah mengatakan bahwa Kepulauan Riau ini adalah sebuah entity besar, kerajaan Riau, Johor, Lingga, itu adalah sejarah yang tidak terbantahkan, dan ini kita sudah di situ, sudah lahir sebagai bangsa besar sebenarnya, Pak Kepri ini. Jadi tinggal bagaimana kita menempatkan kembali saja. Nah, untuk itu salah satu strategi adalah networking, dan kita, saya pikir di Asia ini kita sudah tidak terlalu punya kendala dalam melakukan networking, sehingga ini harus kita dorong supaya ada interaksi dengan mereka lebih meningkat. Nah, setelah networking tentu kita juga ingin D-nya adalah dynamic career. Jadi teman-teman dosen, tenaga pendidikan itu harus memiliki karir yang jelas di Umrah. Jadi
filosofinya adalah no one left behind. Jadi tidak ada yang kita tinggalkan, semua yang sudah masuk di umrah harus kalau bisa hanya karena ya memang kematian ataupun pensiun sajalah mereka meninggalkan umrah. Supaya umrah itu jadi tempat yang nyaman untuk mereka. Sampai saat terakhir. Betul Pak, jadi harus turnover-nya sendiri. Kalau kita ada orang keluar dari umrah, kita sangat sedih sekali, ini pasti ada something wrong, kita harus perbaiki. Di mana letak salahnya, ini harus sama-sama kita selesaikan. Nah, satu bentuk daripada dynamic carrier ini adalah saya ingin memastikan bahwa semua dosen misalnya harus segera mencapai milestone terbaik dia. Apa itu? Guru besar. Karena kan kalau dosen ada di atas paling tinggi guru besar, di bawahnya ada lektor kepala, ada lektor, ada asisten ahli dan tenaga pengajar. Ini ada level-level yang harus didorong dan kita bantu dosen itu mau cepat ke sana, bagaimana caranya umrah harus membantu memfasilitasi. Nah, kalau itu sudah dilakukan maka akan terciptalah academic excellence tadi, Pak. Academic excellence. Nah, nanti bentuk-bentuknya adalah misalnya terbentuknya fakultas-fakultas yang memang relevan dengan kemaritiman. Jadi memang banyak juga tuntutan dari publik yang menginginkan umrah harus lebih kuat jati diri kemaritimannya. Ini akan coba kita dorong. Jadi ada fakultas-fakultas, misalnya fakultas teknologi kemaritiman dan sebagainya. Namun tadi visinya umrah kan adalah menjadi pusat kecemerlangan dalam riset dan budaya maritim. Artinya budaya. Nah ini Pak, di sini yang kita akan coba juga gesa supaya kita bisa punya satu fakultas. Kalau yang standarnya kan Fakultas Ilmu Budaya, kan bisa kita membuat sebuah branding, misalnya Fakultas Sastra Melayu dan Budaya Bahari. Nah itu yang bisa kita buat seperti itu. Nah ini tinggal dukungan dari teman-teman di Civitas, kemudian di Senat dan juga tentunya stakeholder dan shareholder. Masyarakat Kepri sendiri kalau mendukung, dukungan itu akan bisa memudahkan kita dalam pengajuan bentuk-bentuk fakultas yang anti mainstream tadi, Pak. Jadi ini kita akan coba gesa supaya nanti ya kekuatan kita kalau bicara budaya bahari, budaya maritim ataupun Islam dan Melayu itu harus referensinya harus umrah gitu. Itu harus yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah program namanya Mari Socio-Entrepreneurship. Jadi entrepreneur sebenarnya basicnya entrepreneur yang bisa memanfaatkan sumber daya hayati non-hayati kelautan dan kemaritiman untuk kemaslahatan masyarakat pesisir dan pantai. Sosialnya di situ. Jadi itu adalah Gurindam Parida. Jadi Gurindam adalah singkatan dari apa program-program strategis kita yang semua dalam bahasa Inggris memang. Karena tadi Rusdiah Club juga dia mengkombinasikan. Pada saat saya berkonsultasi saya apa ada ini enggak kalau pakai bahasa asing gitu kan, karena mungkin kita lebih menginginkan mengangkat bahasa Indonesia gitu ya. Tapi ini juga saya sampaikan bahwa sebenarnya orang di ASEAN ini bisa belajar bahasa Indonesia di tempat kita. Caranya satu, kemampuan teman-teman bahasa Indonesia harus hebat bahasa Inggrisnya supaya bisa menyampaikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang hebat, bahasa yang mudah dipelajari dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing tadi, ya maka kita nggak bisa menjual ya, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa punya keterbatasan. Jadi itu kurang lebih. Oke, jadi itulah maka saya kata-kata yang menarik karena dengan saya kadang-kadang selalu salah juga, selalu karena di sini pemulihannya kan Gurindam 12. Saya selalu bilang Gurindam 1. Sebenarnya satu Gurindam sama anu apa. Ya. Tapi saya tertarik karena dengan mengambil semacam jargon Gurindam sebagai visi dan misi itu menunjukkan bahwa semua program yang akan Pak Rektor lakukan itu adalah berakar pada kultur dan budaya yang ini. Dan Gurindam itu bukan hanya hasil karyanya Raja Ali Haji dengan Gurindam 12, tapi Kota Tanjung Pinang pun sempat menggunakan Gurindam sebagai jargonnya juga. Tanjung Pinang Kota Gurindam seperti mana. Nah, sekarang yang saya ingin ajak berdiskusi, Bapak kan memulainya dari sebuah perguruan tinggi yang sudah jalan ya, sudah berapa tahun itu sudah. Sekarang berapa umur tahun sebelum Bapak menjadi? Sudah umrah itu berdiri 2007, Pak. Berarti 13 tahun ya. Ya, 2011. Jadi berarti ada sebuah proses. Nah, dengan infrastruktur yang ada, dengan modal dasar yang ada itu, program Bapak yang Gurindam Bapak ini bisa nggak diaplikasi, dijalankan dengan kondisi umrah yang ada pada saat sekarang ini? Dengan sumber daya manusianya, dengan tradisinya, dengan pola pikirnya, dengan etos dan semangat kemaritimannya itu bisa nggak program Bapak Satu Gurindam ini Bapak jalankan dalam tempo katakanlah 5 tahun ke depan seperti itu? Ya, insya Allah bisa Pak Reda. Jadi memang umrah punya 3 masalah utama. Yang pertama adalah SDM. SDM-nya memang
dari sisi jumlah dan kualitas perlu diatur. Sekarang berapa jumlah? Jumlah dosen itu sekitar 200 orang. Tenaga kependidikan ada sekitar 270-an. Jadi ada banyak. Namun memang mereka semua. Untuk berapa mahasiswa? Mahasiswa kita ada 5.800. 5.800 hampir 6.000 ya. 6.000. Jadi dari sisi jumlah di perguruan tinggi lain itu rata-rata jumlah dosen paling tidak 1.200. Di IPB misalnya 2.600. Jadi umrah peluangnya berkembang sekolah untuk bisa segera ngambil S3, kemudian yang tenaga kependidikan kita coba berikan pelatihan-pelatihan yang memadai terkait dengan tugas-tugas mereka, dan juga tentunya adik-adik mahasiswa. Jadi ini juga harus kita dorong supaya mereka memiliki kualitas yang lebih baik sebelum mereka selesai di bangku kuliah. Yang dokter, yang profesor ada berapa orang sekarang? Nah, ini dia. Profesor hari ini kita belum punya. Ya. Tapi mohon doanya buat semangat keluarga bahwa insya Allah saya dalam waktu dekat akan bisa menjadi guru besar pertama di Umrah. Dan targetnya memang hebat, menarik itu guru besar pertama. Ya. Karena dulu guru besar yang datang dari luar. Betul. Pak Lusu datangnya dari luar, betul, kan. Betul, sudah profesor di tempat lain boleh datang. Sekarang kalau Bapak bisa jadi profesor di Umrah, wah ini best. Insya Allah. Menarik sekali sebuah histori, sebuah sejarah. Dan saya memiliki target 2024 sebelum saya mengakhiri tugas saya sebagai rektor, maka paling tidak harus ada 5 guru besar. 5 guru besar di sini. Ya, yang sudah kita bidik dan kita. Dan dari dalam ke dalam. Dalam dan juga bisa ada strategi dari, karena kebetulan kemarin pada saat pemilihan rektor saya memang juga tetap mengambil kolega dari luar, dan saya kasih semacam kayak perjanjian bahwa Anda harus pindah ke Umrah dalam 1 tahun, kalau tidak kami akan pulangi lagi. Nah, dan mereka berkomitmen. Nah, kalau mereka berkomitmen maka itu akan bisa menambah jumlah profesor kita, Pak. Iya ya, saya berarti Bapak sudah bisa memulai dari program satu guru dan Bapak dengan basis yang lumayan baik lah, walaupun masih ada beberapa kendala, tapi startnya akan lebih smooth seperti itu nanti. Oke, kita break dulu sementara waktu ya.
Oke, kita kembali ke bincang santai kita, Pak Rektor. Tadi Anda sudah sampaikan satu kendala di Umrah, itu masalah SDM. Jadi masih ada dua lagi. Ya. Nah, silakan, apa yang dua lagi yang menjadi kendala? Yang kedua itu adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Jadi ini justru yang juga akan membatasi perkembangan daripada Umrah itu sendiri. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuka sebuah program studi yang menjadi keinginan masyarakat Kepri, misalnya ada namanya teknika, nautika, gitu ya, menjadi pelayar, pelaut itu, ya kita nggak bisa, karena kita nggak punya sarana dan prasarananya. Nah, untuk itu kita jadi terbatas. Kita juga terbatas untuk bisa menerima mahasiswa baru. Setiap tahun kita hanya bisa menerima 1.200. 1.200 ya. Satu setiap tahunnya. Nah, padahal kalau kita bisa punya gedung yang memadai dan memiliki kampus yang relatif besar, tentu kita bisa menerima bisa sampai dua kali lipatnya atau bahkan tiga kali lipat. Tapi Umrah boleh mendapatkan dana bantuan dari pemerintah provinsi ya, selain dana APBN itu. Ada mekanismenya tentunya Pak, ada mekanismenya. Tapi boleh. Boleh, tinggal ada mekanisme. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah punya itu punya komitmen politik, membantu Umrah mengatasi problem prasarana-prasarana seperti ya, itu. Sangat mungkin kan Pak, itu sangat mungkin dan bisa juga dikemas dalam bentuk beasiswa misalnya. Jadi saya lihat misalnya gini, salah satu kendala kita hari ini Umrah hanya memiliki aset berupa lahan sebesar 22,5 hektar yang sangat tidak lagi buat perguruan tinggi negeri dimanapun, karena di mana-mana bisa mereka punya sampai 100 ya, lebih dari itu. Nah, makanya kita memang perlu di Malaysia itu luar biasa hijau. Kakak kandung kita sendiri misalnya Unri itu punya hampir 300 hektar. Ya. Kan? Jadi Umrah baru memiliki sekarang 22,5 hektar. Mudah-mudahan nanti pemerintah provinsi, pemerintah kota bisa memberikan. Ada gambaran akan berikan tambahan. Ya, Insya Allah sudah ada dari pemerintah provinsi sudah sedang mengupayakan untuk bisa ada penambahan. Perlu didemo tidak? Jangan. Iya kadang-kadang mendesak ini harus dengan aksi juga. Dari pemerintah kota juga demikian. Ya. Kan ini kan punya Umrah ini kan adalah aset masa depannya. Iya. Jadi itu harus kesadaran itu Pak. Kesadaran itu bahwa perguruan tinggi itu adalah masa depan sebuah daerah itu yang tentunya harus campaign terus-menerus. Dan bahkan saya lihat tidak hanya Umrah, semua perguruan tinggi di Kepri harus kita bantu, kita dorong untuk bisa meningkat. Dan ada dalam konsep namanya wakaf pendidikan gitu ya. Jadi atau ada endowment program. Jadi semacam kayak dana abadi yang bisa dicurahkan buat pendidikan tinggi di Kepri. Jadi sebenarnya juga sangat memungkinkan. Jadi mudah nanti kalau ekonomi Kepri sudah membaik, ya kenapa tidak misalnya semua mahasiswa-mahasiswa dari kabupaten-kabupaten kota masing-masing tempat itu gratis semua gitu kan, beasiswanya dibiayai oleh Pemda setempat, sehingga Umrah bisa juga fokus dalam pengembangan program-programnya karena mahasiswa sudah di cover oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Dan kalau dari angkanya kayaknya tidak juga eksesif juga Pak, misalnya kayak Umrah sendiri setiap tahun kita dana dari mahasiswa yang masuk itu hanya sekitar 20-22 miliar rupiah saja setiap tahun itu. Jadi kalau itu Pemprov bisa memprovide-nya dalam bentuk beasiswa kan tentu sangat memudahkan ya anak-anak Kepri. Sekarang juga ada mahasiswa beasiswa yang dari diatur oleh pemerintah daerah yang sekarang kuliah di ada. Tapi jumlahnya kecil, jadi tidak banyak jumlah beasiswa. Padahal itu kan jumlahnya juga tidak terlalu besar. Mungkin bisa sebenarnya kalau pemerintah concern dan untuk pengembangan SDM unggul di Kepri, tentunya ini harus jadi program-program terutama buat para calon gubernur nanti ke depan kan mungkin harus mulai dipikirkan kira-kira apakah memungkinkan memperkuat SDM unggul Kepri dari Kepri sendiri dengan cara memberikan scholarship kepada mereka dan tempatkan di perguruan tinggi yang ada di Kepri, tidak hanya Umrah tentunya, ada Politeknik Batam, ada juga yang swastanya dan sebagainya. Ya itu saya dapat beberapa informasi bahwa jumlah mahasiswa asal Kepri yang kuliah di Umrah itu tiap tahun makin menurun karena mereka kalah bersaing, karena mereka salah bersaing kan mahasiswa yang berasal dari luar. Gitu. Ya, kalau dari sisi itu bisa ada dua perspektif kita melihatnya, Dato. Jadi dulu itu hampir 95% intake-nya mahasiswa Umrah dari Kepri. Nah,
Sekarang sudah mulai lebih menurun. Itu artinya umrah juga sudah mulai menjadi pilihan. Ya pilihan dari tempat lain, sehingga nanti kita melihat. Tapi ada, kan harus ada protek, harus ada alokasi khusus yang tetap disampaikan kepada pemerintah. Katakanlah 30% alokasi mahasiswa itu harus dari berasal dari Kepri. Memang ya, memang di setiap perguruan tinggi punya policy itu, dan biasanya angkanya di 20%. Tapi umrah masih besar. Kita masih sekarang 60% masih dari Kepri. Masih Kepri. Sekarang ini 60% masih di Kepri. 60% masih di Kepri. Jadi masih belum, reputasinya belum demikian menarik buat yang lain. Tapi sudah mulai, sudah mulai. Artinya, jadi ini juga perlu kesadaran publik juga bahwa kalau nanti semakin turun bukan karena kita tidak ingin mendukung perkembangan SDM Kepri-nya, tetapi memang umrahnya secara ini juga sudah mulai memiliki reputasi dan performa sehingga menjadi pilihan utama. Nah, yang kita kunci adalah melalui jalur-jalur misalnya bidik misi atau SNPTN, itu ada-ada dari Kepri yang akan menjadi utamanya, itu bisa 30% tadi, kuota 20-30%. Ya, paling tidak di setiap itu, tahun dipertahankan supaya program beasiswa dari pemerintah itu jangan lebih banyak keluar, macam ya, banyak yang keluar, tapi itu. di dalam umrahnya sendiri, dalam Kepri sendiri, mereka tidak memiliki alokasi yang cukup. Karena itu, kalau sudah itu nanti kan umrah tidak, secara misi-misi bagus, tapi melupakan sejarah awalnya berdiri perguruan ini adalah untuk memperbaiki kualitas SDM Kepri. Jadi kalau sampai mahasiswa asal Kepri sulit di negerinya sendiri kan, kita tak bisa membayangkan bagaimana kita merasa tidak merespon secara baik dan gagasan awal dari berdirinya umrah seperti itu. Ya, itu yang kedua tadi Pak, dari sarana dan prasarana, dan yang ketiga adalah tata kelolanya lah. Jadi kita memang perlu selalu senantiasa memperbaiki aturan-aturan di dalam ya, untuk bisa menjadi landasan kita dalam melaksanakan organisasi ini yang relatif masih relatif muda, dan ini menjadi prioritas pertama tadi. Good university governance adalah ditempatkan di awal gitu, dan bahwa harus diselesaikan dulu dalam 6 bulan ke depan ini, harus sudah mulai jelas tata kelola seperti apa yang akan kita pakai selama 4 tahun ke depan, Pak. Oke, itu yang ketiga tata kelolanya. Jadi dari yang ketiga kendala ini, menurut saya banyak hal yang bisa diselesaikan lebih segera, dan kemudian mungkin membangun komunikasi lagi dengan katakanlah stakeholder utama kan pemerintah daerah. Mungkin ada satu komitmen bersama, ada MOU atau apa namanya dengan pemerintah daerah bahwa menerima karyawan PNS yang baru itu harus mengutamakan keluar produk daripada umrah. Kalau tidak, mereka kan tidak punya hope untuk ini. Nanti tamat dari umrah mereka mau jadi apa, gimana cari kerjanya, bersaing di tempat lain juga sulit. Nah, tapi kalau ada MOU semacam komitmen dari katakanlah nanti ada calon dari gubernur yang baru, nah dia memasukkan komitmen ini ke dalam visi dan misi mereka, bagaimana menjamin bahwa tamatan perguruan tinggi terutama dari umrah itu punya tempat untuk punya sini. Ya, dan memang kita harapannya tentu lulusan umrah juga tidak hanya berkiprah di Kepri, tapi juga ikut membangun bangsa ini, Pak. Jadi sebaiknya bisa, ya, sebaiknya kita itu jadi tanggung jawab umrah untuk bersama. Tapi orang Melayu ini kalau anaknya tamat sekolah, dia tak mau anaknya jauh, tetap juga dekat pinggang dia seperti itu. Jangan pergi jauh, nak. Jadi engkau di sini lah, engkau sekolah sini lah, kata dia seperti itu. Jadi kultur kita bukan kultur merantau. Orang lain ini bukan kultur perantau memang. Kulturnya menjadi pegawai negeri, menjadi apa tuh si kampungnya dia, menjadi menjadi kekuatan di kampungnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, tadi kalau kemudian saya juga kepingin Kepulauan Riau ini, Kerajaan Riau Lingga ini dulunya sudah menyumbang bahasa ke dalam sistem kebudayaan nasional. Bahasa Melayu menjadi salah satu menjadi cikal bakal bahasa nasional. Sekarang dalam konteks keberadaan umrah sebagai sebuah institusi perguruan tinggi, ada tidak sesuatu yang menjadi mimpi besar umrah itu untuk disumbangkan kepada negeri ini dengan apakah dari laut, apakah dari kultur, dari budaya seperti itu. Ada sesuatu yang lain selain dari bahasa. Sekarang kita terhenti pada sebuah yang namanya bahasa. Yang lain kan kita belum sempat memberikan sesuatu. Ya. Tadi Pak, kalau dari visi ini jadi riset maritim, karena maritim apa sih yang bisa kita lakukan? Misalnya
dari 2.408 pulau, dari 255 ribu kilometer persegi wilayah perairan kita, itu banyak sumber daya hayati kita yang belum tereksplorasi dan tereksploitasi. Saya melihat bahkan farmasi bahari. Nah, jadi selama ini perairan kita dipakai untuk satu perikanan, baik tangkap maupun budidaya, kemudian pariwisata bahari kita berniatkan, dan juga mungkin pertambangan ya, dan termasuk juga galian tambang pasir dan juga tambang migas. Mungkin begini Pak, mungkin dalam pikir saya, di dalam entrepreneurship kan ada sekarang ada dikembangkan beberapa model entrepreneurship yang berbasis maritim, dan juga social maritim entrepreneurship. Yang sekarang prinsip entrepreneurship yang dikembangkan Indonesia itu agraris. Ini kita kena itu dikembangkan dari Jawa, dari pulau mana yang terakhir punya tradisi bagus entrepreneurship-nya. Entrepreneurship maritim sendiri kita kan punya. Nah kalau misalnya Allah bisa membuat, justru Allah sudah buat dalam visi Gurindam itu M-nya adalah maritim yang terakhir ya, itu ya. Social partnership. Jadi memang kita akan mencoba mendorongkan tadi kalau di sini juga semua nggak bisa masuk jadi pegawai negeri juga, ya kan? Ya, jadi, tentu salah satu strategi kita adalah menciptakan entrepreneur-entrepreneur, ya kan? Entrepreneur-entrepreneur ini yang bisa memanfaatkan sumber daya kelautan, kemaritiman untuk kemaslahatan tadi. Jadi semua kita pakai terminologi mari social partnership. Tadi malah Pak Dato lebih kayaknya lebih enak tuh tadi social marine. Iya. Saya ini kan teman saya sekarang di Moro itu mengembangkan rumput laut itu. Dia luar biasa. Entrepreneurship dia berbasis maritim itu dia kembangkan. Dia mencari model. Ya. Bagaimana caranya mengembangkan entrepreneurship dengan berbasis maritim itu sehingga laut itu ada nilainya, ada harganya, dan kita tidak seperti apa mati di dalam lumbung beras seperti mati di lumbung beras. Tadi ya kalau Pak Rida menyampaikan apa kontribusi selain bahasa yang artinya gongnya nasional kan, maka saya lihat itu yang possible adalah membuat semacam pusat kelautan regional. Ya. Nah, mimpi saya sebenarnya adalah Natuna mungkin Pak ya. Natuna harus dijadikan sebagai satu tempat di mana supaya ini punya impact yang besar, maka tidak hanya terbatas oleh umrah, tapi kita harus mengundang champion-champion dari berbagai dunia untuk melakukan riset di Kepulauan Riau. Nah, sehingga hasil-hasilnya juga ada akselerasi dan akan didiseminasikan secara global. Ini akan membuat bisa terlihat sebagai sebuah kontribusi. Jadi yang Natuna tidak hanya nyumbang gas sama minyak ya, aja, tapi lautnya juga menyumbang sesuatu. Jadi bisa saja idenya adalah membuat riset center untuk laut Natuna Utara kan gitu kan. Nah, nanti di situ ada ya kolega dari Cina, Singapura, Malaysia, Thailand semua kita ajak bersama-sama riset dengan lokus ASEAN atau lebih spesifik lagi Natuna Utaranya. Nah, ini juga possible Pak. Tapi lagi-lagi tadi kita kalau dapat dari Bupati Natuna dikasih lahan di sana, kita akan coba ajukan proposal untuk pembangunan pusat kelautan di Natuna. Misalnya. Sudah ada blueprintnya, blueprint pusat di Natuna. Sudah ada semacam secara teknis belum Pak, tapi memang kan barisikan baru kita idenya baru kita gagas kan. Oh dari Green kan kami dari media bisa membantu memberi informasi lebih awal kepada bupatinya. Sebenarnya kalau Natuna itu lahannya kan masih banyak sekali yang terbesar di pulau-pulaunya itu, masih banyak pulau-pulau kosong yang bisa dipakai sebagai pusat dan nanti itu. Yang menjadi unggulan adalah bioteknologi kelautan. Ya. Nah tadi karena jumlahnya besar, farmasi bahari lah kalau kita sebutnya gitu ya. Tadi mungkin yang nggak usah susah dari pohon bakau di belakang rumah kita itu sebenarnya mungkin ada bahan-bahan kimia yang spesifik menjadi obat untuk penyakit tertentu dan sebagainya. Ini kan perlu bahwa Laksamana Cheng Ho
dengan keterbatasan, meskipun kita punya keterbatasan dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi infrastruktur, tapi kita tetap bekerja. Saya ambil contoh saja di Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan, misalnya ada dosen kita yang baru selesai menyelesaikan S3, itu mencoba mengkaji tentang gonggong. Jadi di gonggong itu ternyata dagingnya ada peptida, itu satu protein kecil yang memang bisa punya fungsi-fungsi yang luar biasa, Pak. Misalnya untuk anti-aging ya, untuk anti penuaan, untuk kebugaran, vitalitas, itu bisa ada ditemukan. Sekarang vitalitas susu saya sekarang gonggong ya, vitalitas. Kalau kita hanya makan gonggong langsung, tapi kalau dia diekstrak atau kita tahu molekulnya apa, kita kembangkan molekulnya. Jadi bukan berarti kita, atau misalnya kita ada punya terumbu karang ada satu spesies spons ya. Kalau spons itu mungkin ya kayak gak busa gitu, Pak, dia itu binatang, itu bisa diekstrak dan bisa ada zat anti kanker katakan. Dan bukan berarti kita akan ambilin semua spons yang ada di lautan, nanti jadi habis juga. Kita pelajari molekulnya seperti apa, kita buat secara sintesisnya. Nah, itu yang lebih bisa dipakai pengembangan. Jadi bukan berarti kita akan melakukan apa ekstraksi dari daun bakau, kita tebangin untuk diambil ekstrak, tidak. Kita lihat apa ini molekulnya apa, itu yang kita harus sintesis. Iya. Nah, itu bioteknologi kelautan kelihatannya bisa menjadi unggulan. Satu unggulan di Umbrah ataupun di Kepri secara. Ya, bioteknologi laut yang unggulan dan laut yang khas, yang spesial di laut Laut Cina Selatan ini kan luar biasa kayanya dibanding laut-laut yang lain seperti itu. Ya, tinggal lagi bagaimana caranya mendapatkan dukungan karena keterbatasan anggaran di Umrah sendiri, kesadaran dari pemerintah daerah yang punya sebagai stakeholder penting di Kepulauan Riau ini untuk memberi prioritas. Kita ini kan sudah punya kekayaan laut, kurang memberi perhatian pada kelautan itu. Akhirnya sumber yang ada tersedia pada kita itu tersia-sia, sudah sejak bertahun-tahun seperti itu bentuknya. Cuma mungkin kali model komunikasi, kesadaran kemaritiman itu sekarang yang mungkin yang masih kurang, karena kesadaran yang ada kesadaran agraris semua berdasarkan pada basis pertanian, perkebunan seperti itu. Jadi kesadaran pada kelautan itu dan laut yang selalu dianggap sebagai penghambat. Ya, secara konsep sebenarnya kan sangat inline sekali nih, atau ada Pak Jokowi ya dengan poros maritim dunia, kemudian Kepri Bunda Tanah Melayu yang unggul di bidang maritim, Umrah yang ingin menjadi pusat kecemerlangan riset dan budaya maritim. Jadi sudah pasti nggak sekarang komitmen kita yang juga diikuti dengan komitmen anggarannya, artinya harus kesana. Ya, tentulah. Kalau nggak begitu juga susah juga gitu. Nah, ini kan sangat menarik sekali. Saya juga akan mendorong kepada kementerian untuk bisa paling tidak mempertimbangkan membuat sebuah nomenklatur perguruan tinggi. Di Indonesia sebenarnya tidak ada universitas maritim, Pak. Yang ada adalah universitas akademi, sekolah tinggi, politeknik dan sebagainya. Nah, ini kita dorong. Satunya maritim. Ya, tapi secara nomenklatur memang belum ada itu. Jadi kita ingin dorong. Apalagi bersama dengan sekarang lagi digodok RUU Provinsi Kepulauan, jadi kenapa tidak dibangun saja universitas maritim di 8 provinsi kepulauan, sehingga memang ada afirmasi dari pemerintah bahwa ini loh yang akan bisa mengawal poros maritim dunianya presiden gitu kan. Kalau tidak, ya tentu Umrah bukan universitas maritim yang bernama Raja Ali Haji, tetapi universitas yang bernama Maritim Raja Ali Haji. Jadi perguruan tingginya masih seperti yang lain juga, tidak ada kekasannya. Nah, ini kita sebenarnya dorong dan saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwa kita harus berubah, transformasi. Nah, ada dukungan dari lembaga-lembaga internasional, antara foundation-foundation tertentu yang punya berminat terhadap masalah kemaritiman. Saya dengar dari Jepang itu sangat sangat membantu San Mangrove tentang hal seperti itu. Sekarang ada kerjasama khusus? Ada Pak. Kita memang di support. Jadi misal saja ini saya sampaikan juga. Insya Allah tahun depan Umrah akan menjadi host dalam kegiatan International Marine Science Conference yang merupakan yang ke-11 yang dilakukan oleh UNESCO. Bayangkan saja Umrah, universitas yang kecil ini, berani kita ambil momen yang demikian besarnya dunia, yang akan menghadirkan 700 saintis dunia nih. Kumpul di sini. Memang dia karena ada syaratnya harus hotel berbintang 4, jumlah
kita pilih di Lago ya akhirnya sama nanti di Lago. Iya kan itu kepi juga. Iya ya, tadinya itu. Tadinya kan pengen di Tanjung Pinang biar kita bisa, rupanya jumlah cuma punya CK aja satu. Jadi memang harus di tempat itu dan mohon juga dukungan dari semua stakeholder, artinya ini buat kita pekerjaan harus besar. Berani Pak, harus ya, berani memang. Insya Allah Pak, ya, kita sudah kesempatan. Nanti tanggal 15 ini launching pertama dari websitenya. Itu ada 700, biasanya kan orang bikin seminar internasional orang asingnya paling 10 orang, selain ini orang Indonesia. Ini kita kebalikannya, 700 orang internasional, ya mungkin orang Indonesia nanti hanya 100 gitu. Iya, yang memberi sesuatu yang anulan, ya. Yang membuat kepulauan dia menjadi lebih. Dan ini menjadi perhatian, memang perhatian. Nah, ini pernah kita lakukan, misalnya saya itu kita melakukan pelatihan untuk spesies-spesies yang punah dan langka gitu kan, karena di Kepri ada ada dugong, ada pesut ya. Itu kita pernah melakukan pelatihan 2 tahun lalu di sini dan pesertanya dari ASEAN, Pak. Jadi memang Umbra ini sudah diuntungkan dengan letak geografis strategisnya dan kita merupakan etalase perguruan tinggi di ASEAN buat dari Indonesia kan, Pak ya. Nah, dan kita beruntung karena memang di ASEAN sendiri juga ada universitas-universitas yang luar biasa kayak NUS, NTU dari Singapura kan itu di ranking 25 besar dunia, Parida. Jadi kita nggak perlu susah-susah mikir mau berinteraksi dengan universitas-universitas yang hebat karena di ASEAN sudah ada dan ini tetangga kita, tinggal Thailand, 1 jam sudah ketemu di Singapura paling besar atau Thailand dan lainnya. Tapi artinya Umbra harus mulai pelan-pelan memastikan bisa berinteraksi dengan setara dengan mereka lah gitu. Tidak boleh ada inferior di dalam diri kita. Kita juga nggak boleh merasa superior. Ya sudah berdampingan saja. Nah, ya itu yang paling ideal. Tidak perlu kompetitif. Tidak perlu merasa kita lebih rendah atau kita lebih tinggi. Tapi manfaatkan keunggulan teknologi mereka. Yang menurut teori Habibie namanya teori balon. Jadi begitu balon itu pecah gitu ya, kita ikut mendapatkan limpahan-limpahan dari teknologi yang mereka ada seperti itu. Kembali ke mungkin masih ada satu sedikit menit tentang dugong itu kan bagian yang juga sangat sangat penting kita selamatkan lestari itu, dan itu menurut saya salah satu sumbangan penting kita nanti kepada dunia keilmuan, karena itu makin lama makin tak ada, makin sulit sekali kita menemukan ikan dugong itu. Ya betul Pak, dan itu ya tadi Umbra dengan keterbatasan adat mencoba tetap berkontribusi di level regional memang ya. Jadi sudah ada upaya-upaya untuk itu, tinggal sekarang ini harus secara masif mindsetnya bahwa kita ada di ASEAN gitu loh ya. Jadi malah enak, kita nggak perlu berkompetisi dengan ITB, IPB yang di Jawa sana. Lebih baik kita hanya berdampingan dengan perguruan tinggi di ASEAN, itu kita akan naik dengan sendirinya Pak. Jadi dan itu memang mendapat apresiasi kalau dari di nasional, mereka akan lihat bahwa Umbra memang posisinya ya tadi ya interaksi dengan universitas-universitas regional kan gitu. Jadi itu jadi kekuatan kita sebenarnya Pak. Yang salah satu kekuatan dari, karena kekuatan strategis dengan kondisi lokasi yang ada di kawasan yang ada di sini. Oke, kita break sebentar dulu Pak. Masuk.
Oke, Pak Rektor, kita kembali ke buah santai kita. Ini sesi yang terakhir. Di sesi terakhir ini saya kepingin tanya dengan Pak Rektor, seberapa besar perhatian Umrah terhadap masalah kebudayaan? Karena ini negeri Bunda Tanah Melayu. Bunda Tanah Melayu itu budayalah, basicnya, basisnya seperti itu. Nah, sementara di Umrah kan mungkin cuma gaya, semacam jurusan tentang budayaan misalnya, seperti kalau di Undri, apa di Undri atau di UI itu ada universitas apa nih, UIB ya, apa FIB, Fakultas Ilmu Budaya seperti Ranjang Kuning, itu ada enggak unggulan atau jurusan tertentu nanti yang akan mungkin dibangun di Umrah untuk kepentingan menjaga merawat sumber bahasa, sumber yang masih ada di sekitar. Ya, baik Pak Rida. Jadi pertama saya ingin sampaikan, Umrah itu visinya memang menjadi Center of Excellence dalam riset dan budaya maritim. Itu udah jadi tujuan kita. Meskipun hari ini belum ke sana, nah tapi kita harus mewujudkannya. Nah di era kepemimpinan saya, ya, memang kita memiliki rencana membuat sebuah fakultas yang terkait dengan ilmu budaya. Cuman namanya mungkin nggak Fakultas Ilmu Budaya. Yang saya propose ke Senat nanti adalah Fakultas Sastra Melayu dan Budaya Bahari. Yang di dalamnya ada jauh lebih fokus, jauh lebih jelas itu, daripada tapi kan nanti sangat tergantung daripada apa Senat dan juga Civitas kan, jadi ya. Itu ya propose yang saya pikirkan. Dan di dalamnya nanti ada antropologi, ada apa namanya sastra Melayu, bahkan juga mungkin bahasa Tionghoa, karena kita hidup berdampingan dengan masyarakat Tionghoa di sejarah ratusan tahun. Nah ini penting buat kita untuk mendorong ini supaya menjadi khasana yang bisa memperkaya kita juga. Terus juga tadi misalnya arkeologi kan ada banyak juga di Kepri ini hal-hal yang memang perlu digali lebih dalam. Yang jelas Fakultas Ilmu Budaya insya Allah kita akan usulkan ke kementerian supaya ini bisa menjadi disetujui. Hanya memang kita pengen nomenklaturnya supaya bisa brandingnya berbeda, kita kasih nama yang tadi saya bilang Fakultas Sastra Melayu dan Budaya Bahari. Tinggal nanti ya sangat tergantung dari komunikasi dengan kementerian, karena nomenklatur itu kan kita yang propose Pak, kita yang usulkan. Jadi bisa saja disetujui atau mereka hanya bilang oh pakai ilmu budaya saja selesai, itu boleh. Tapi memang kita sudah niatkan insya Allah dalam 4 tahun ke depan kita harus sudah membuat desain itu. Tapi memang membuat fakultas kan juga nggak gampang nih Pak Farida, jadi mungkin kita usulkan ya bisa 2-3 tahun baru dia dibolehkan gitu kan. Harus ada yang ngajarnya, ada dosennya, SDM-nya. Nah, tapi kita siapkan, kita menyiapkan supaya nanti Umrah ke depan memang harus udah punya Fakultas Budaya. Dan menurut saya haruslah, karena ini dibikin di negeri Bunda Tanah Melayu, kalau tak ada yang ikut memikirkan budaya Melayu ini kan nanti lama-lama punah anunya. Ini kita sudah mulai banyak kehilangan ini. Padahal warisan budayaan di Bintan saja itu luar biasa. Itu pertanyaan yang selalu disampaikan waktu Malaka jatuh ke tangan Portugis, kenapa dia memilih Bintan sebagai tempat menyingkir seperti itu? Kenapa dia tidak begitu tempat lain? Karena di Malaysia itu semuanya itu begitu luas, tidak boleh di semua. Tapi kenapa dia memilih Bintan? Kenapa Sultan Mahmud itu pindah dari Ulu Riau itu ke Lingga? Kenapa tidak pindah ke tempat lain? Kenapa? Jadi ada hal-hal tertentu yang secara maritim sebetulnya itu adalah bahagian budaya yang sangat. Saya setuju itu Pak. Ya, makanya itu kita harapannya. Ya, dan ya kita juga memiliki beberapa dosen yang concern ke sana, misalnya kayak Dr. Abdul Malik ya. Kita juga berharap beliau bisa segera jadi guru besar juga. Kita dorong Pak supaya tahun ini atau ya sudah asosiasi dengan profesor. Sudah asosiasi profesor. Kita memang minta supaya beliau segera juga dan lebih menyiapkan kader-kadernya nih yang generasi-generasi yang bisa membackup beliau juga. Nah, ini tadi untuk mengawal si Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Sastra Melayu dan Budaya Maritim Pak. Jadi insya Allah mohon doanya dan tentunya nanti para pegiat-pegiat budayawan dan lain juga akan bisa kita dibatkan dalam persiapan pembuatan dan bahkan bisa juga dibuka bisa menjadi dosen di Umrah karena nanti ada mekanisme namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Pak Rida sekalipun bisa nanti bisa jadi dosen Umrah. Ya kan? Tak ada sekolahnya. Tapi memang bisa Pak. Sekarang ada mekanisme seperti itu. Jadi praktisi ekspor ataupun orang yang sudah banyak pengalaman itu bisa. Contohnya kayak Bu Susi. Bu Susi kan sekolahnya nggak selesai SMA-nya juga, tapi dia bergelar doktor di Undip karena memang dia direkognisi, boleh itu. Inggris aja hebat. Jadi itu mudah-mudahan nanti kita akan coba. Dan setelah itu tidak hanya Fakultas Ilmu Budaya, kita juga
Ya, tadi pertama meningkatkan jati diri kemaritiman dengan pembentukan fakultas-fakultas yang berbau maritim ya. Dan kemudian ada Pak tadi farmasi bahari Pak. Jadi fakultas kedokterannya harus ada juga di Kepri ini. Gitu. Iya, tapi berbasis lah. Oke, Pak Rektor, terima kasih banyak. Ini semua yang sudah sampaikan, mudah-mudahan apa yang menjadi trust program Bapak bisa yang bisa diwujudkan. Satu gerundamnya bisa dijalankan secara step by step dengan sasaran tertentu, dan umrah menjadi salah satu perguruan tinggi yang penting diunggulan di kawasan ini untuk masa depan perguruan tinggi seperti itu. Baik. Ya, selamat bekerja, selamat berjuang, dan selamat mengatasi masalah-masalah yang ada seperti itu ya. Salah. Terima kasih Pak Redam, mohon selamat. Iya, oke. Ya, tunjuk ajarnya. Iya, oke. Oke, sebagai kenang-kenangan ini Pak Rektor, ini yang bisa kami sementara waktu. Luar biasa. Ini ada baju kaos, ada gambarnya, gambar programnya ini, kemudian ini apalah untuk kenang-kenangan kita. Iya, sini ada acara kita. Oke, sebagai yang, terima kasih Pak Rida, ini mungkin sambil dilihatkan ya, ke kamera. Sudah? Ya. Masuk? Oke. Terima kasih Pak Rida. Supaya tak dibully. Kalau kita bersalaman nanti. Oke, sudah close. Terima kasih semua. Bapak pemirsa, terima kasih atas atensi saudara semua pada program ini. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan pada program yang pertama. Kita coba memperbaiki pada masa-masa yang akan datang dengan teknologi yang lebih bagus dan penyebaran informasi yang lebih banyak ke kawasan-kawasan lain. Kita berharap dengan adanya program streaming seperti ini, orang di Natuna, di mana-mana bisa menonton. Kalau kita pakai pemancar yang dimiliki oleh Minang TV, mungkin agak sulit. Tapi dengan ada teknologi streaming dan teknologi yang lain itu, informasi akan jauh lebih luas seperti itu. Oke, terima kasih. Baik. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi yang akan datang. Masih bisa beberapa kali lagi kita bertemu. Siap, Pak. Baik, assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ruki Daryudi, biasa disapa Yudi Tengker. Saya sudah berkesenian cukup lama dan saya putra asli dari Pulau Penyengat. Saya salah satu pendiri dari TDC, Tengker Dance Studio, di mana TDC di tahun 2020 ini berusia 6 tahun perjalanan berkarya. Dan kali ini kami akan menyajikan hiburan, pertunjukan, seni, tari zapin tradisi yang berada di Pulau Penyengat, dan tarian Melayu Ma Inang Pula Kampai. Mudah-mudahan pertunjukan ini bisa menjadi edukasi dan hiburan buat kita semua di era new normal ini, dan kita semua tetap berkarya dan terhibur.